Duduk, siap, Brad. Lapor 20 orang siap berdiri di pelajaran. Lanjutkan. Mengawali pelajaran Roha Ahmad. Bola selesai. Istirahat 2, Brad. Thank you.
Semakin dalam, semakin dalam. Oke. Iya, gimana coba? Kalau di situ, ayo. Kan kalian punya berbagai peralatan kan? Dugaan kalian apa yang tadi? Yang tadi itu lalu kalian buktikan dengan ini. Benar enggak? Gimana buktikannya? Berkaitan dengan kedalaman atau kata kalian kedalaman air berisi dalam sini. Kalau airnya di dalam sini? Gimana membuktikan bahwa dugaan kalian tadi semakin dalam maka dia semakin besar? Deras yang di tekanannya kalau yang di atas cuma kan. Mana yang lebih cepat? Yang di bawah. Yang semakin dalam. Kedalaman 4 cm. Okay. Ya. Bisakah kalian membuatnya menjadi lebih tepat? Kalau ini kan dia bercampur nih. Iya, betul. Kok Ibu terhabis ya? Bu, ini bu, minyak airnya habis. Kenapa harus ada batas? Apa airnya dulu? Lah, deket-deketan bu. Kurang jarinya apa namanya tekanan besar terlihat perbedaannya udah ya lebih dari sebal ya bedanya ini kecil bu ini lebih tebal yang ini atas gitu ya yang ini lebih stabil ya, ya. Suaranya lebih keras kami dari kelompok satu ini enggak lah ini lu lihat nih netes tuh ini masih kenapa itu di atas itu ya udah habis ini mau ditambah lagi kenapa itu pucuknya cuma dikit kan dia kecil tuh ibu tuh enggak ini kan enggak bagian yang dimasukinnya itu ini ngambil lihat deh dalamnya atas sampai dalamnya nyampe coba dalamnya rata. Ibu mau nanya boleh? Eh, yang berempat deh. Yang diukur yang masalah kedalaman itu diukur dari mana? Dari dasar. Dari dasar? Dari kalangan tangan di atas. Kalau untuk tekanan? Di atas. Kemana? Dari apa? Dari apa? Permukaan. Permukaan air. Dari permukaan lidahnya. Kayak mana? Permukaan lidahnya. Coba tunjukin. Bukan, misalnya kayak ini. Lidahnya di mana? Kedalamannya yang mana? Yang namanya kedalaman yang mana? Dalam itu di bawahnya. Dari mana ke mana? Dari atas permukaan sampai ke bawah dasar. Berapa ketinggian airnya? 4 cm. Diukur dari dasar. Dari permukaan atas, dari permukaan air sampai ke dasar. Oke, ya. Terima kasih kelompok satu. Mengorientasi masalah fenomena yang kami pilih adalah mengapa tekanan benda cair semakin ke dalam semakin keras karena tekanan benda cair semakin ke dalam semakin besar yang sebelah kanan jadi atas jadi dia enggak kemarin dia netes yang bawah ngalir ya udah berhenti macet oke udah berhenti udah macet oke.
baik. Apa kesimpulan dari kelompok kalian? Jadi, karena tekanan benda cair semakin ke dalam, maka semakin besar. Apa itu yang besar? Aliran air, aliran minyak. Benda cair. Aliran air. Oke. Semakin ke dalam. Semakin ke dalam itu berarti semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar aliran benda cair. Terlihat lebih dengan semakin ke bawah tekanannya semakin bedanya adalah sunlight. Jadi sunlightnya 150 derajat. Nah yang percobaan kedua ini dia pada sunlight dia alirannya sangat lambat, tidak terlihat jelas tekanan pada sunlightnya. Karena dia semakin ke bawah, tekanan alirannya semakin besar. Oke, kesimpulan dari kelompok kalian apa? Oke, apakah terlihat jelas? Terlihat jelas di sini kalau yang lubangnya semakin dalam itu alirannya memancar semakin deras. Oke, jarak pancarannya gimana? Jarak pancarannya yang di bawah semakin jauh, yang ini lumayan jauh, tapi lebih jauh yang di bawah. Ya, lubangnya ada dua ya, harusnya ya. Ya, ada dua harusnya. Memang ada lubangnya ada dua ya? Iya, ada dua. Kira-kira kenapa dia nggak keluar? Kesimpulannya adalah, apa ini? Kesimpulan yang bisa kita peroleh dari percobaan desain. Mengirim pelajaran, berapa malam? Besar. Istirahat, keluar, gerak.